Faktor keretakan rumah tangga Nasar dan Musdalifah disinyalir lantaran pengusaha besi tua itu terlalu ikut campur perihal karir suaminya. Mengenai hal ini, Musdalifah mengaku tak mau kembali ambil bagian dan menyerahkan semuanya kepada sang suami. Walaupun begitu, ia mengaku tetap mendukung karir suaminya. Di sisi lain, Nasar memilih tidak menanggapi perihal keretakan rumah tangganya ini. Istri ya, saya istri. Apa salah? Istri, maksudnya... yang gak enak lihat apa istri salah? Maksudnya, jangan terlalu. Sebagai istri salah gak? Kalau sebagai istri bicara sedikit tapi disalahkan dengan suami salah gak? Gak bisa begitu juga. Ya makanya dari itu bunda sekarang harus kuat, tegar mengejar karir bunda. Pokoknya harus segar. Karena bunda tanggungannya banyak, punya anak dari almarhum. Almarhum menitikkan bangun masjid, bunda harus kuat. Mungkin ini suatu cobaan buat bunda. Jadi bunda harus giat dan tegar. Dan kalau nanti bunda ikut campur, nanti ada salah paham lagi, bunda gak mau. Mungkin Mas Nasar lebih nyaman pergi-pergi sendiri. Dan bunda juga harus memundurkan. Jadi bunda gak mau harus terlalu ikut campur. Yang penting sekarang Mas Nasar sudah job kemana-mana, rezekinya ada. Aku sebagai istri ya support. Mudah-mudahan, selalu berdoa mudah-mudahan rezekinya makin banyak.